Dit. Heh. Ntar mau anak baru nih. Pagi. Nah, tuh panjang umur. Pagi. Mas Bedu. Mas siapa nih? Mas Erik. Oh, ini? Mas Erik. Saya Dodi De Erik. Oh, siap. Kalau senior manggilnya harus. Oh iya. Mas oh. Dik. Gini loh. Apa lo? Aku tuh pengen tukeran jadwal ya, De Erik sama Mas Bedu. Tukeran jadwal? Oh, Jumat Sabtu itu lo. Bisa nggak? Sabtu saya libur, janji bawa anak. Udah punya anak? Kasihan ya udah punya anak jadi OB. Ini loh aku soalnya ada acara keluarga penting, kondangan. Kondangan penting. Rekan-rekan OB, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kita akan mengadakan briefing pagi. Ini Mas Erik yang anak baru itu ya? Baru, Bu. Kenalin, baru. Saya pimpinan OB. Nama baik, saya Inggar. Baik, Ibu. Nama lengkap saya Maria Nur Enggar, disingkat MN. Jadi Mas Erik bisa panggil saya Bu MN. Oh. Waduh, MN dong, Bu. Oh. Jadi begini, sekarang kita mau bagi tugas dulu ya. Yeah. Untuk Mas Bedu, tolong angkat galon. Siap. Dari lantai 1 ke lantai 36. Yeah. Tolong memakai tangga darurat karena liftnya sedang rusak. Ya Allah. Nah, tenang saja akan dibantu oleh Mas Erik dan Mas Dodit dengan berdoa. Bu, kalau mau cuma bantu doa doang, Bu, panggil aja marbot masjid, Bu. Bisa dia doain, Bu, bantu doa, Bu. Pimpinan tidak boleh dibantah lo ya. Ya udah kalau gitu kita bagi tugas lagi, Mas Bedu dan Mas Dodit masuk ke ruang meeting. Nah, Mas Erik masuk ke kabinet. Ya, ya langsung bekerja yuk. Ya. Yuk, cakep yuk. Ya, ya. Bu, Bu, tunggu, Bu. Ada apa? Jumat sama Sabtu saya pengen ganti jadwal, Bu. Ini, Bu. Bu, ini namanya udah tindak penyuapan. Saya tuh pemimpinmu loh. Kamu kok berani-beraninya nyokok pimpinan? Ini sudah menyalahi aturan. Jarang-jarang, Bu. Kalau ketahuan. Tapi kan semua bisa dikoordinasikan. Nah. Yaudah, langsung aja. La. Yuk, OB. Sedang banget, Bu. Ada apa sih? Tahu tuh, Dodit sedang banget. Ada hidup apaan OB. Sih kalian? Berisik-berisik amat. Apa ini? Enak amat nih. Wah. Mas Dodit, eh. Kopi buat Bapak mana? Hah, kopi? Oh iya. Ditungguin dari tadi. Mas, Erik. Mas Erik, Mas Erik. Biar cepet. Halo. Assalamualaikum. Iya Pak, ini kopinya segera dibuat sama Mas Dodit. Iya nanti saya bakalan buat pengumumannya. Iya. Bau matahari lu. Lu ada ke siapa? Ada kakot. S1 ya Pak. Ya siap-siap. Pengalamannya yang udah pengalaman apa yang baru lulus aja Pak? Apa pengalamannya pas lagi sakit ditinggalin? Astaga. Itu masalah, iya Pak. Yaudah, siap Pak, segera. Segera saya bikin pengumumannya Pak. Ya, waalaikumsalam. Dah. Mas Erik, Mas Dodit, apa? Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Yuk, astaga. Sebelum kerja kita makan dulu, ayo. Iya, ayo. Boleh nih. Boleh. Ya, Erik. Pasti. Barusan gue denger ya, mm-mm. Dari Arafah HRD kita, mm-mm. Kantor kita lagi ada terowongan. Hah? Lowongan tau? Iya, masuk ke lowongan. Ya ampun, terus. Gue bantuin dah, masukin adek lu yang mau kerja. Iya sih, adekku mau kerja ya. Tapi lulusan SMA. Kita bisa buatin ijazahnya. Ijazah? Iya. Terus ada syarat lain gak? Yang penting ada ininya. Duh, ngoping tuh gak baik. Bentar. De Erik kok ikut omong orang dewasa sih? Kok tahu sih? Nah, suara lu yang kenceng. Maaf, bentar. Mas Erik, ini urusan senior nih. Oh, bentar siap, ya. Siap. Asal lu ada duitnya, ya. Ini ijazah bisa dibikin. Ini duitmu nganu lo, nyicil motor lo ini. Ini. Ya. Apa namanya? DP. DP. Ya. Habis gitu kalau udah tak bayar lunas. Saya jamin nih. Jamin 2 juta loh, 4 juta tok. Cetok tapi benar jadi enggak mukamu itu enggak meyakinkan loh. Kamu kan sering bawa duit orang. Bawa duit orang kan juga disuruh belanja. Mas Bedu, Mas Dodi, bahaya. Maksudnya? Kan tadi bilang katanya ada yang cari kerja, ya. Tapi kan kompetensinya mesti pas. Yang dicari S1, ijazah. Kalau dipalsuin urusannya polisi. Polisi? Masukin pasar. Serem. Enggak aja. Padahal ngomongin apa sih? Hah? Polisi, nyokok. Kok kalian ngomongin apa? Ngomong tuh yang santai-santai aja toh. Oh iya, Mas Dodit.
Saya tuh kebetulan kesini karena saya tadi tuh nemu duitnya Mas Dodit. Kebetulan saya nemunya di celananya Mas Dodit. Jatuh toh, nemu di celana ngambil berarti. Begitu ada yang ngomongin polisi, ada yang balikin duit. Emang Mas Yari kalau duit dibalikin nggak ada hukumannya emang? Ya kalau saya sih melihat tidak menghilangkan. Apalagi kalau sudah ada korban. Selamat, gak ada korbannya kan? Kita. Nah, jadwal digeser. Aduh, belum. Ayo, belum Bu Enggar. Aduh, ini ngomongin apa sih? Terus ini makanan-makanan apa? Ayo ngomong. Ayo, Bu. Bu, ini silakan, baru dirapiin, Bu. Yang ini udah dimakan, ini udah. Ini belum, Bu. Rapiin ini. Makan ya. Boleh, boleh, Bu. Makanan yang tadi ketinggalan. Hah? Nah. Apa ini? Katanya boleh dimakan sama Mas Bedu. Sorry sebentar, rekan-rekan. Saya permisi duluan. Saya ada jadwal meeting di istana. Saya ikut, saya bantu, Bu. Saya OB resign. Saya... Mas, gimana ini, Mas? Oh, iya, saya juga... Ini siapa yang ganti terusnya? Waduh. Ini kita harus tanggung jawab nih. Iya, Mas. Saya... Bagi tiga lah, potong gaji. Bu, Mbak Rafa, HRD. Saya kan tadi yang nyuruh Mas Erik makan sama Mas Dodi makan. Udah dah. Mana ganti rugi? Bagi tiga, kata Mas Erik. Bagi tiga, bagi tiga. Gocap, gocap, gocap.